Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten Baraya Sadayana, channel Ade Sutaria. Saya akan menginfokan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah wisata yang akan menuju ke Puncak Brinong, tepatnya di daerah Cisemak, tanjakan teman-teman. Jadi kejadiannya mobil saat nanjak itu tidak kuat, kemungkinan nggak tahu mati mesin atau apa, lagi sedang diselidiki oleh aparat terkait. Cuman semoga untuk para korban tidak terlalu parah. Saya sih infonya sih belum terlalu jelas apakah itu memang warga dari pengunjung dari mana, cuma sekali sih infonya sih dari mobilnya itu plat E ya, daerah Kadipaten Majalengka atau Cirebonan. Wisata untuk di daerah Puncak Brinong memang sangat enak untuk dikunjungi teman-teman ya, pemandangannya bagus di pesisir pantai, bendungan Jati Gede ya, cuman memang untuk daerah akses ke jalan tersebut itu sedikit ekstrim teman-teman. Selain jalannya yang kecil, itu juga treknya turunannya tajam, pinggirnya jurang, dan tanjakannya juga sangat tajam teman-teman. Jadi ini diperlukan kehati-hatian ekstra dari seorang pengemudi motor ataupun mobil ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tepatnya kecelakaan terjadi di wilayah Dusun Cisemak, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Ya, jadi mohon maaf, Kecamatan Damaraja, Kabupaten Sumedang. Itu saja mungkin yang saya infokan ke Baraya semuanya. Mudah-mudahan untuk para korban tidak terjadi hal-hal yang fatal, dan apabila ada yang meninggal, mudah-mudahan sih ya diberikan ampunan dosa-dosanya, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran. Kita baca Al-Fatihah di dalam diri teman-teman kita semuanya. Semoga para keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran, dan almarhum almarhumah diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Itu yang dapat saya infokan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ibar gua bisa marah di mana?